Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan mudwah, bansigom Aceh, bansigom dunia. Lagi biasa kita bersualam, kita merumpuk gelai di bawah malamnya melalui platform Facebook. Siaran langsung melalui platform Facebook lagi biasa dalam rangka kita bersilaturahmi, kita berbagi berbagai informasi, berbagai berita-berita hangat dan terkini di Aceh. Ya, tapi malamnya Lontuan Kanziro, mio mungkin para Kanziro menyampaikan berbagai info ke rakan mutuah yang tengah menyaksikan. Malamnya nanyo nak kedatangan tamu istimewa. Ya, nyo Siro sosok Siro tokoh yang jino cukup mencuhu di Aceh. Wah, cukup mencuhu. Maya bahasa netizen cukup viral, cukup trending. And so tokohnya kadroh bersama kita nyo Tengku Kasim. Ya, mungkin saban-saban tak depu Tengku Kasim selamanya pekerjaan gaknya gemekan ubat. Dan melalui kegiatan gaknya gemekan ubat disampaikan berbagai hal-hal gaknya menjadi sangat populer dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang tergolong berani, ya, macam gekeun lanyu lai meuki bancrah menan bekah meukeun urang Aceh. Ya, bak malamnya gaknya kadro kena langsung dah sapa. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Tengku malamnya? Insyaallah sehat. Insyaallah sehat. Walaupun ka berumur tapi tetap kada sehat. Tengku, padu kau mau Tengku jeno? 72 tahun. 72 tahun umur Tengku Kasim. Nah, tapi menyata kalon wajah kan manteng 52. Yang mungkin rahasia nak buat debat beliau untuk tanya-tanya. Tengku, jadi selamanya Tengku kan urang penasaran yang kedengar oleh urangnya berbagai habar, berbagai pernyataan. Yeah. Nah, yang pegahnya penutuh. Wow. Nah, yang menganggapnya penutuh dari Tengku Kasim. Yeah. Tapi latar belakang Ron Hanabe kedepu. Ya, yeah. Yeah, malamnya dah bincang-bincang macam soalnya. Yeah, dia benar. Insyaallah, insyaallah. Gampong asli di Padang. Yeah. Gampong asli kelahiran Tanjungan Samalanga. Tanjungan Samalanga. Samalanga. Beri ucapan. Ya. Menetap, you know, di Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. Ya, rekan berdua, lagi yang kita sampul di Tengku Kasim bahwa Ganyan asli di Tanjungan Samalanga. Nah, ya, Samalanga lagi saban-saban yang dipunyo adalah kota santri. Yeah. Maka Pak Heru namanya Tengku Kasimnya bukan hanya juga kaubat, tapi juga ceramah. Dan you know, kayak menetap di Sungai Raya Aceh Timur, ya. Jadi mungkin mau nak minta jenai sama langah, nak merumput sih, bayar ni jauh Sungai Raya. Tapi Tengku yang menetap mu deh, nasib dia mesti menetap di kampung. Aktivitas di Sungai Raya. Ya. Di Sungai Raya paling membelahuro. Membelahuro ni ya? Berangkalam dua bulan. Dua bulan. Dewala membelahuro. Ya. Janganlah nyuk kon nemekat umat pajan bu tahun 75 dalam segelom adanya AM Aceh Merdeka 76 Aceh Merdeka 76 Tengku Kasim mekat umat pada 75 tuhara umuron kau bang tu. Ya rekam dua cukup trip ka. Berarti kapur peluh 6 tahun. Puluh 6 tahun kah? Puluh 6 tahun kah Tengku Kasim bergelut dalam dunia mekar ubat. Tapi Tengku memang orang diduri sebagai burung kaubat. Yeah. Tapi waten begah dalam waten mekar ubatnya dan begah apa? Soal-soal politik pi cukup mufong ni Ron. Cukup update ni bahasa wayo. Yang kibar rahasianya. Yang pertama katanya kehidup
mulai tahun pertama Soeharto jadi presiden, pemilihan presiden pertama Soeharto, sampai seandainya kita walaupun tidak berpolitik tapi mengikuti politik. Mengikuti politik. Jadi dasar itulah maka kita bisa bicara politik, karena kita pelajari politik daripada mereka. Jadi yang kita bicarakan urunyo dalam bahasa lain, ku yang kau pernah getulih di urunya tinggal kita baca. Berarti tentu pasem kaya mau baca. Kaya mau baca. Jadi yang tertulis, yang kau pegahnya, kau pegah je di urunya berokan. Jadi urunya tinggal kita pegah saja, yang kali kepegah anak kebubut. Ya, tak ulang kembali. Jadi maka kita bisa berbicara politik karena kita ikuti politik. Ya. Nyambar kamu dua. Itu ku kasih nyo pakan tu. Cukup mufum gayan tentang perkembangan politik. Bahkan yang terkini karena tiga kamu baca. Ya. Dan baca koran sih tunggu. Baca koran, nonton berita. Yang tidak absen Karni Ilyas, luar biasa. Ya, rupanya tunggu kasih. Sidra penikmat Karni Ilyas, Indonesia Lawyers Club. Maka aja tunggu kasih cukup mukul politik. Ya, rekan berdua. Nyaman ya. Nah, sekilas latar belakang kada dengar Bruno. Olehnya nyo kada dengarlah pandangan-pandangan agaknya terkait dengan kondisi Aceh. Nah, yang phone tunggu kaim menyampaikan melalui siram kauban kibar kondisi kekinian di Aceh. Nyo mungkin tak ulang lom becut malam nyo. Nyo pun tentang situasi politik lawik nyo, pandangan ro nak kibar tunggu. Nyo sampaikan aja ada panjangan nama tadi. Jadi menurut lom pandangan politik orang di Aceh. Yang pertama ialah tak garis bawahi masalah Aceh pada saat urunya menurut lum tuan, sebagaimana ayam tidak berinduk, ayam hanya induk, hanya mau arah harapan, tidak di mana harus digantung harapan orang Aceh. Jadi orang Aceh urunya dalam boleh kita bilang kalau secara umum hanya mau mengadu kemana masalah politik Aceh. Jadi kesana pun tidak, kemari pun tidak, yang diharap pun tidak datang. Jadi maka urang Aceh bimbang dalam politik. Menurut Ustaz Muhasin, bimbang dalam politik. Bimbang. Tidak ada orang yang bisa dipercaya sekarang. Tidak ada panutan. Tidak ada panutan sekarang. Jadi maka waktu Ustaz Muhasin pegah-pegah abah ke politik, urang seolah-olah sedikit menghibur karena merasa tidak tahu kemana arah. Jadi dapat pembicaraan dia merasa senang walaupun tidak ada apa-apa. Ya, itulah situasi politik Aceh sekarang. Politik Aceh sekarang tidak menentu. Tidak menentu. Tidak ada, masyarakat, tidak rakyat tidak ada panutan. Yang bisa diikuti, yang jadi ikut. Kemana harus mengadu, apa yang berbuat masyarakat Aceh. Karena apa yang telah dikatakan oleh pemimpin Aceh yang sudah-sudah ke belakang, semuanya tidak ada realita. Ini kita lihat sendiri. Kita lihat, bukan kita bicara yang tidak, memang kita lihat sendiri. Maka urang Aceh urangnya anak kedua aku betul ini, itu yang betul sebenarnya. Maka bimbang urang Aceh, kalau boleh kita bilang lagi mana hana Hindu, anak mana hana Hindu, anak mau Arab, anak mau Roma, anak mau Roma. Ya. Bah urang Aceh yang keharapannya datang seorang pemimpin di Aceh yang pertama dulu dapat mensejahterakan rakyat Aceh, menyejahterakan rakyat Aceh. Itu yang harapan urang Aceh. Ma yang terjadi selamanya gimana? Nyana yang pandangan Ron. Yang terjadi selamanya nyo sabar lagi dalam pandangan ji. Bolehlah kita bilang hati gimana? Tidak sampai apa yang telah urang Aceh kan harapnya punya enggak harap urang Aceh anak terwujud dalam kata lain. Jadi sehingga urang Aceh bimbang dalam masalah politik karena yang geharap-harap pun tidak tercapai, yang gebangga-bakan, yang gedambakan pun urangnya tidak berbuat banyak kepada urang Aceh. Sehingga dalam segi ekonomi, dalam segi politik juga di Aceh urangnya
memang miris dengan rakyat Aceh. Itulah yang diharap oleh orang Aceh untuk ke depan, kalau bisa dapat sosok pemimpin yang bisa menunjukkan kinerja yang bagus. Itu harapan orang Aceh. Ya, sosok pemimpin yang berkinerja bagus. Pandangan Tengku, ya, Naci Nejo pandangan. Kiban kira-kira kriteria calon pemimpin yang sesuai ke rakyat Aceh. Pulang selamanya tak kalah calon-calon pemimpin yang kananya terbukti gagal. Terbukti gagal menepati janji-janji politik, janji-janji kampanye. Aci neberi sebuah pandangan, masukan ke memandu rakyat Aceh, ke memandu bangsa Aceh, supaya dikatanya boleh salah pilih pemimpin. Pemimpin yang lagi kiban yang harus dipilih oleh rakyat Aceh. Yang pertama, pemimpin namanya pemimpin. Dia sudah menjadi pemimpin, yang di bawah semua dia pimpin. Jadi supaya rakyat Aceh senang, rakyat Aceh tahu anggaran uang yang ada di Nanggro Aceh dalam tahu banyak berapa. Alinya pengennya rakyat Aceh tidak meminta duit sama gubernur, tidak perlu minta duit sama si A dan si B. Tapi jalur-jalur yang telah ada jalan atau jalur pemasukan uang untuk orang Aceh, sebagaimana rumah duafa, sebagaimana apa itu uang fakir miskin dan sebagainya, itu harus sampai kepada tujuan. Juga demikian uang badan daya. Jadi semua itu harus sampai pada tujuan. Jadi yang bertanggung jawab pemimpinnya akan datang, sanggup dia kontrol sampai ke bawah. Jangan berbicara di atas meja. Jadi dengan kata lain, pemimpin yang ditunjukkan ke bawah harus bisa dipertanggungjawab kepada masyarakat bawah. Karena apa? Kebiasaan terjadi dari peraturan di atas betul, tapi sampai ke bawah sudah menyimpang. Tapi pemerintah, pemimpin atasan tidak pernah mengontrol ke bawah. Nah, itulah pemimpin yang kita harap sekarang, yang betul-betul bisa bertanggung jawab sesuai dengan harapan masyarakat Aceh dan sesuai dengan harapan Allah dan Rasul. Harapan Allah dan Rasul seorang pemimpin, yang pertama dia harus ada yang pertama sadaq, harus ada sama dia kebenaran, kedua amanah, dapat dipercaya, ketiga fatanah, cerdik, keempat tabligh, dia bisa menyampaikan kepada masyarakat bawah, kepada rakyatnya benar atau salahnya. Itu yang diharap pemimpin. Itulah pemimpin, sosok pemimpin di Aceh yang kita harapkan. Yang lagi anda minta pemimpin, Pak, memang pemimpin lagi orang yang kalian barokan bermacam-macam cara, ternyata hanya sekelompok saja yang senang, yang itu dengan pemimpin, yang rakyat tidak senang, termasuk pribadi lo, menjulung pegah lo kan, kalau pegah lo hanya sempurna merupakan bantuan. Kita proposal kita buat untuk cari sedikit rumah, proposal kita cari buat proposal, cari modal, modal pun tidak dapat, apapun tidak dapat. Tapi kalau yang dekat-dekat dengan pengusaha, dengan pejabat, dapat semua. Jadi itu pemimpin namanya. Pemimpin yang tidak adil. Yang tidak adil. Nah, kita bisa nyat kenyataan atas diri pribadi itu Muka Sem sendiri. Kiban pengalaman Ron buat ya, soal selama dipimpin oleh pemimpin selama padu oleh damai lah nak buat. Oleh damai sampai kau gubernur jino, gubernur Nova. Pengalaman pribadi Ron dalam hubungan sebagai rakyat. Buka program-program pemerintah yang nak terjangkau buat nak. Terjangkau tidak, tapi tidak sepenuhnya. Program pemerintah, misalnya kita bilang ini nyole kejadian Pak lam kalangan masyarakat, misalnya na program PKH. PKH nya kadang-kadang orang kaya bisa dapat, yang miskin anak dapat. Nya kita harus mengadu kemana? Jadi sudah itu, karena bawahan yang bekerja di bawah di pada pemerintah Aceh mulai lagi sampai saat urunnya pun bisa, masih kita katakan bisa, tapi mereka tidak bekerja sepenuhnya. Di atas pun tidak dikontrol ke bawah bagaimana. Saya pribadi, saya sebenarnya orang miskin, tempat duduk tidak ada, tempat tinggal tidak ada. Kenapa saya tidak dapat PKH? Kenapa saya tidak dapat bantuan BLT saja pun tidak. BLT saja pun saya setengah mati menjadi sama Pak Kecil, baru dia bukan pun ke sana dapatnya. BLT dari desa dikasih digeser orang lain sedikit, itu pun sudah saya merengek-rengek kepada Pak Kecil, kalau enggak BLT juga ada. Jadi sekarang pemimpin yang kita harapkan, Pak,
apa yang dia bilang itu harus sampai ke bawah. Yang pertama, yang kedua, peraturan yang telah ada di dalam undang-undang itu harus berjalan, harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Jangan buang badan istilahnya, misalnya siasat, tidak bisa buang badan. Karena pemimpin yang tertinggi di Aceh gubernur, tidak ada lain. Nyonya yang juk saran, bahasa Aceh mentang dengku kasim. Jadi menurut saya bunuh bukan dengku kasim, mana tempat tinggal? Betul ya? Betul. Hana tempat tinggal mau? Hana rumah, karena cerita lo hana rumah. Manjino, pan tinggal? Sewa rumah. Rumah sewa? Iya. Di Sungai Raya di sewa rumah. Mam, ira ni demang adalah kategori fakir miskin. Iya. Demang. Miskin di camak. Tetapi hana pernah merumpa bantuan? Bantuan apapun dah ada. Rumah duafa hana merumpa. PKH tidak ada. PKH hana merumpa. BLT hana merumpa. Beras kit? Ya, lebih-lebih. Hana aja. Ya, nyo pengalaman pribadi Teguh Kasim sebagai salah di luar rakyat Aceh, kok nyampi debut doji sampai uronyo hana rumoh do gelo mantan disewa amban nyamba juk tapi dak ulang kelai buno dengku dak nejawab bahasa Aceh mendang lagi permintaan rakan-rakan menuang ya. Nyo soal pemimpin uke dengku mah nyo penting nyo mangatna pencerahan ke mamandu rakyat Aceh sosok-sosok yang jeroh ku hana payah ada sebut nat tapi kiban ku ke mutuji pu dari ulama pu darinyo atau kiban sehingga bele mula-ular rakyat Aceh kecewa tapi ahli tapi le pemimpin ate kai du inan wate kampanye tang langit pumoi jo rakyat wate katro idu ke pemimpin inan hana mu mana tinggal ke kali supaya nyambek mulang deng nyo nujuk pandangan, nujuk nasihat ke rakyat Aceh. Bekle dan nyo rulang uru-uru sahaja. Yang pertama sekali, menyo pemimpin yang perlu berjalankan bek 100%. Menyo 100% yang Kak Umar bin Khattab. Tingkat 70% berjalan, nyo hana lain urang yang dekat dengan Allah. Yang betul-betul urang dekat dengan Allah. Siapa saja yang dekat dengan Allah, karena dia bisa dipertanggungjawabkan atas apa yang dikerjakan. Jadi urang yang terima Allah yang pertama. Yang ini secara pribadi, kemudian secara umumnya pemimpin atau dekat dengan Allah juga yang mengetahui dengan dunia. Kalau tidak bisa juga. Man arada dunia fa'alaiha bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaiha bil ilmi. Barang siapa berkehendak untuk dunia harus ada ilmu. Akhirat juga dengan punya ilmu, dua-dua harus ada ilmu. Jadi kalau salah satu dan dua tidak ada, itu tidak bisa. Jadi pemimpin sekarang, pemimpin rakyat Aceh yang beragama, beriman kepada Allah dan berpengetahuan. Itu yang sebenarnya. Yang tak cocok ulama. Ya, ulama itu mau. Ulama itu mau asal dia cukup syarat. Sip syarat. Sip syarat untuk ada ilmu dunia bisa memimpin negara. Boyo menurut Duku Kasim ulama na cocok dan buduk ke pemimpin Aceh. Cocok. Sebab pakon arah mano? Ulamanya maaf cakap gedanya pegah bila dia berbuat sesuatu yang salah, yang pertama dia merasa malu. Bukan dia saja yang korban. Bahasa Aceh lagi. Kan hanya mantan yang korban. Yang berbuat salah oleh ulama, kan pribadi kan yang korban tidak. Seluruh termasuk agama Islam kena. Karena itu nyan ulama. Jadi ulama menyusulah majid ke pemimpin. Nyan-ganyan kan ganyan mantan yang dijaga. Agama apa yang dijaga? Sebab gara-gara bro ganyan jeroh, saya bro bandung sang agama. Nah, jadi ulama cocok. Tapi itulah dia harus ada, harus na ilmu dunia. Tapi na pendapat lagi yang udah ku. Ulama baik dalam beruh dalam politik. Karena yang kadruk kena nanti, tersuat kupiah. Ya. Yang kadruk kena nanti, ulamanya akan kenang dena. Ya. Dan segala macam. Nyo kiban menurut Dengku Kasim, sabuah pendidikan politik ke masyarakat kita nyo puke memang ulama
hanya calonkan dalam pemerintahan, dalam dalam jabatan umara. Pukul ulama hanya duduk pegah-pegah bahagama mentang. Karena nasib pandangan benar, pandangan benar. Nyok di Indonesia yang negara demokrasi, segala sesuatu kebijakan, baik semua kebijakan termasuk untuk agama, termasuk untuk nyok, harus melalui kebijakan pemerintah, melalui kebijakan politik dalam pemerintahan. Umumnya ulama hanya ketambang dalam pemerintahan. Nyok mendesak untuk dijalankan agama. Jadi nyen pandai-pandai ulama, pandai-pandai menitibui, karena ini nyok ke negara Islam, nyok negara Pancasila, nyok negara Undang-Undang Dasar 45. Jadi ulama memang kembali memang bisa terjadi bila ulama gejuk dalam pemerintahan, hanjil juga nanggur oleh ulama untuk sendiri. Tapi setidak-tidaknya untuk Nanggroe Aceh Darussalam punya peluang besar, karena Aceh Darussalam beda dengan daerah-daerah yang lain. Aceh sebab dia punya istimewa beragama Syariah Islam. Syariah Islam berdasarkan perjanjian Iqra Lamteh 1953. Jadi walaupun berjalan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, Undang-Undang Negara Indonesia, tapi harus dipertimbangkan Undang-Undang Agama untuk Aceh. Tapi kalau untuk lain, mana mungkin. Tapi untuk Aceh masih bisa mantangji. Karena nanti komitmen ji ulama sampai diganyan pi harus bertahan, karena nanti dia punya hak otonom Acehnya, baik dalam segi agama. Jadi pertahankan, baik kalau gertak ada banyak kagebut jarohnya baru dia pertahankan. Nah, hak untuk dipertahankan karena perjanjian Iqra Lamtehnya belum terhapus di Aceh, masih istimewa beragama. Belum juga pegang lainnya, belum juga pegang kelenteng Cina yang lain di Aceh, berarti kan masih utuh. Jadi jut dan perjalankan syariat Islam di Aceh yang secara kafah. Tapi dengan syarat satu, menyebalung nunggu. Ulama yang akan jadi pemimpin segala beliau menjadi pemimpin Aceh harus disatukan ulama ya. Busabosu. Mandung ulama busabos. Sebab ulama ada tiga di Aceh. Fiqah, tauhid dan tasawuf. Jadinya ulama fiqah, ulama tauhid, ulama tasawuf, nyo harus bersatu. Penyampaian ilmu juga demikian. Jadi menyukam sabohnya, jadi hana peluang bagi orang lain untuk menyender kepada ulama yang lain untuk menghadu satu sama lain. Sampai diadu ulama dengan ulama. Ulama. Sebab orangnya baik tak penafi orangnya kejadian ni. Bila pertengkaran terjadi di Aceh pasti ada hanjit yang penafi. Terjadi. Jadinya pusaboh ya. Masalah islah yang penting pokok ideologi. Hakikat, bagaimana hakikat katanya orang Islam? Satu Muhammad, satu Tuhan, satu Allah. Masalah rangkir-rangkirnya itu tidak perlu dipersoalkan. Usabohnya ini, ulama pasti bersatu. Dan Aceh yang kilung, menyelagian cara kerja. Jadi ulama harus rangkul semuanya. Karena ulama kan panutan umat. Umat lain, termasuk bupati lain-lain kita, yang babeca, yang bamontok, semua itu umat daripada ulama. Berarti nak harapan Pak Tengku Kasim, ulamanya boleh ke pemimpin di Aceh, ya, dengan syarat-syarat lagi bunuh dan pegah. Bersabosu ulama, bersabosu mendung, bekna sampai dipehadu ulama. Ya, bekna peluang tu. Ya, nyambat. Tengku Kasim yakin menyo Aceh gemar ulama, Aceh akan lebih hijrah, lebih sejahtera, lebih maju. Yakin, tapi dengan syarat. Kembali dapat gabungan dengan syarat ulama tetap berprinsip. Seorang pemimpin, nanti ulama sudah menjadi pemimpin, tetap prinsip. Prinsip apa? Prinsip kulih hak walau kanan orang. Bicara yang benar, walau benar itu pahit. Lom kai penuh, pegah kai penuh. Lom kai penuh di Jakarta, begitu pegah kai penuh. Harus mengaku, lom salah, harus mengaku salah. Itulah sifat pemimpin yang betul sebenarnya. Ya, beri luar biasa memang pandangan dulu pasti buat Tengku nyok kan, Tengku Kasim lewat nyok kan cukup viral, cukup trending ya, kan?
Rame yang pegah. Nyo kalinya udah ku kasih empat ada pilih. Nah yang pegah, ku kasih empat DPR, ku DPD. KTP ke DPR, malah nah yang pegah, ku gubernur. Ya, nyo yang ku kasih. Nah, jadi kipan tanggapan drone, nyo soal harapan penggemar drone, nyo. Penggemar drone, nyo. Ya. Ibedah si drone menyementang udah Habibi. Kun Habibi Baklong. Ku kasem cok nyepat sabo pesawat dan nya muka-muka ubat be. Kun ron balong tunggu kasem nyepat kereta sabo Honda Bru bo Honda 2002 cok nya yang kat yang muka ubat. Bayar kredit belum baju-baju. Hilang lo pilih kereta. Yang tim cok kereta ron jo daripada Habibi jo pesawat. Karena Habibi jo pesawatnya kan kan tipe lum. Kita harus tahu diri. Uko ngoi balak kutubo, pajo balak kuatra, ja balak kulingar, pinggang balak kuija. Jadi wabak si pimakan letak benda pada tempat serah sesuatu pada ahli. Kalau tidak kancuran akan tiba. Ilam hana tipe katanya. Hana mampu lom, di sini pun ilam kede-kede-kede di Jakarta. Lagi yang kena sih, sebab menoyi. Itu yang harus kajak kede di Jakarta. Yang pertama terhadap Ibrahim Ide lebih kurang 700 sekian roh. Nah katanya Aceh DPD Dewan Perwakilan ngupet roh. Jadi pet roh katanya apapun yang kita bilang pet roh katanya ajak ke di Jakarta yang hana makna sama sekali. Hana makna, hana arti sama sekali. Pun yang terbakar. Sebab secara demokrasi menang urung leo lalu urung zero. Secara hakikat kan menang ini. Secara hakikat menang zero. Tuhan menang. Lalu yang lain. Artinya secara duniawi kalah yang kecil menang yang banyak sistem demokrasi ya sistem demokrasi jadi lu hana mungkin tak pegah aja orang kepunya kamu nyolong lu pegah lagi ya banyak lu terima lu harus ke DPD lu terima lu harus ke gubernur lu terima lu harus ke DPR lu terima lu harus ke bupati nyo harapan urnyo hampa tidak ada sama sekali karena apa kan kosok kita bukan kerja bersama ini tibar menghampirkan paham. Belangang si lemo sabo belangang. Kacok si ibu si kek tapi udah lap. Nyan e penaji ba sabo belangang. Tapi sabo belangang si ibu. Serto krek si lemo han bisa ikut han bisa hadir oleh si lemo tanya. Jadi nah kita yang pada pendoro yang ingin kebaikan tapi kalau orang lain tidak bisa. Jadi menansi belum yang nepek gede. Yang pertama ilmu lu. Mana yang kedua yang kontip belum. Maka lo harus tahu diri. Harus tahu diri. Nyokino yang penting manusia tahu diri. Yang kena datang baik ke kita. Yang kena datang ke kita. Jadi wabak si cuy makan letak benda pada tempat. Serah sesuai kepada Allah. Tapi ya nyokin muno jawaban lo. Tapi nyorame tak je. Nyokalinya dengku kasem pa ya. Menyat dengku dengku kasem suara bertuh jaring. Pakat. Karena cukup viral. Iya. Untuk membuka semji untuk rakyat tidak bisa mengharapannya. Berarti? Kalau membuka semji kata ini membuka semji saja. Lu mentang kata. Kaku dadah-dadah lah yang kena. Mentang lah yang kena. Bawa monteng. Lagi yang kena aja. Jadi tanya urangnya, baik terlampau jauh tak jangkau. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan keluargamu dulu. Jadi jangan pikir ke Jakarta dulu, pikir dulu ke Aceh yang nadi Aceh. DPD yang kajak Jakarta gede tidak berbuat banyak juga kepada urutan kepada rakyat yang nadi Aceh. Nah, cepi menyuruh untuk Aceh tapi ki bupati, gubernur, dewan-dewan yang kita pilih orang berilmu. Mudah-mudahan Aceh bagus. God. Mau ke wakil gubernur berarti pakat na calon gubernur dipakat drone ke wakil gubernur. Nyan mano, nyan menyewaki. Hana mungkin si ilung. Hana mungkin si? Mbak ilung mano, waki lagi habatan pegabuna si. Gubernur raya jabatan. Menyewaki kecil je. Menyewaki gubernur. Hana mampu. Hana mampu? Hana mampu. Secara pribadi, Ron menganggap hana mampu? Hana mampu. Tapi ramai politisi. Sebetulnya hana mampu tapi pegaharoi sam negara eh pimpin. Yang ke karena mano ambisius. Ambisius. Karena begini, mano. Yang terpegah BU ke ilmu agama anak buah. Yeah.
Allah pertama mencipta akal. Kedua, Allah ciptakan nafsu. Jadi akal Allah berubah malaikat, nafsu Allah berubah binatang. Kemudian diciptakan manusia. Manusianya lembaga, lembaga ada, masih kosong, wadah. Belum ada apa-apa. Baru kecok nafsu akal, maka pertama dalam. Jadi nyo kehino watetu la akal dan nafsu jadi manusianya. Nyo hino yang cukup kuat di dalam diri. Menyun akal khusus untuk mempertimbangkan nafsu sebenarnya. Tapi menyun akalnya diperlukan untuk mempertimbangkan nafsu, manusianya lebih bagus daripada malaikat. Tapi bila nafsunya sudah mengendalikan akal, semua akal pikiran untuk memenuhi hawa nafsu. Ia sudah halal segala cara. Jadi lebih parah betul daripada binatang. Yang dia korbankan setiap haji melihat binatangnya, yang kanji. Itu simbol binatang, tapi sifat-sifat binatang yang dalam diri manusia. Nyo yang dia korbankan. Jadi nyo kehino katanya. Jadi sehingga menyebutannya untuk dalam yang kenang. Tidak bisa terkendali dengan akal di kendali nafsu. Siapapun dia tetap jadi binatang. Kalau sudah binatang tidak ada halal haram lagi ya. Ini yang punya kebijakan. Maka menyelung pribadi, ilum be'ruh dalamnya. Ilum itu bekerja kepada seseorang, untuk mendukung seseorang yang menganggap, saya anggap itu betul, karena masalah. Sama sini, ilum lagi urung kawarin. Drone apa berin? Ilum kata lu, lu nengah ilum, gak berin yang di, gak. Terbayar soal terbayar, mame, mame. Udah, wo, kenapa dia malu? Rukunya, gak berin yang tunggu, gak. Mami asal, mami, terbaik, terbaik. Dekat itu apa? Gua bayi apa? Di rumah bagi pelak, asal lipe, cabu, kera dong. Nah, dia pula apa dong? Ilang penuh dia dong. Ya. Jadi, drone pun itu, kalau belum tanya. Jadi, dia ini aku perlu. Ditanya, punya ulung, bantu sudah dahulu. Ilang mana salah? Sebab takalan yang merupa, tadino yang bersuara. Takalan yang merupa, tadino yang bersuara. Jadi merasa itu betul tidak bantu. Karena salah kan? Bila dia berbuat salah, dia yang salah. Berarti punya orang tetap mana masuk? Itu DPR ah? Hansi. Hansi? Man, kontribusi tempu kasih. Nah. Yo sangat diharapkan le masyarakat Aceh untuk tak perbaiki Aceh ukur. Nah, apa yang akan lakukan ku? Kan han sampai Aceh sini kalau Aceh fangfo lagi nyola jula juh. Sebab menurut lu, han mungkin manis air dengan sedikit gula. Hanya mungkin itu mustahil. Dengan si Jolong berharap dulu Aceh untuk memperbaiki semuanya. Tidak mungkin. Karena apa kan? Dan Allah hanya yang mustahil. Tapi Allah tidak berbuat sesuatu yang di luar akal manusia. Bisa gajah sendiri gadi. Allah pun berbuat. Tapi Tuhan hanya berbuat. Menyalah dengan akal. Karena ini dia harus masuk akal. Bila lo memperbaiki Aceh dengan si Jolong memperbaiki Aceh. Mustahil dengan akal. Walau Allah yang berbuat itu bisa. Dengan saya dengan lo jero. Tapi akal sehat hanya terima. Ilum ingin membuat Aceh yang lebih bagus, yang lebih good, kembali kepada Bruno. Kurun kepake ilum untuk mencapai tujuan orang lain demi kepentingan Aceh. Ilum kemanfaat oleh orang lain sebagai jembatan untuk kurunnya, supaya adanya membuat Aceh. Berarti mesti nak calon gubernur, dianggap dia calon gubernurnya nak harapan untuk kepegat Aceh, akan memberi dukungan. Lui dukungan. Bahkan siap untuk menjadi jurkam. Siap untuk jadi jurkam. Ya, ya. Jadi kepada calon-calon gubernur masa hadapan, tapi yang gagal. Ya, kira-kira ya gubernur yang pengeraya apa ya pekan Ku Kasim. Ya. Itu Ku Kasim siap menjadi jurkam bagi calon gubernur yang siap mensejahterakan rakyat Aceh. Ini pekan kau yang ketempi. Ya, kau yang ketempi. Nyaman, umayo rame yang kecewa yang dengku, ya. Yang menurut kalian komen-komen netizen, bah media sosial, ya. Rame yang berharap dengku Kasim akan maju ke salah siro, tokoh politik ke salah siro, pun nanti ke caleg, ke DPD atau ke DPR.
kecewa besok, lebih enggak kecewa orang. Lebih enggak kecewa jino. Kecewa ini agak berat. Kecewa paling itu buka sim lagi kami. Daripada kecewa waktu itu buka sim nado tempat umpampeng. Gawat. Ya, pada cina je ni je ilem. Yo, yo dah jeda dia dengku ke JB pun. Nah. Ya, dah banyak ya lain lah. Dengku. Yo soal. Soal perjuangan. Ya wajah kan kadame kanam lah tuh. Pandangan Tengku terkait dengan hasil perdamaian Acehnya. Kiban kah yang kah terjadi dan pu yang harus dah lakukan nujuk pandangan baju. Menyonyo tepukan cara kerja bisa, tapi pahit harus kita telan bersama untuk mendapat kebaikan lebih bagus. Karena mana? Setiap rumah yang akan terpegut, berarti rumah yang kalah ini akan terlalu berpegut. Seandainya Allah hana gebi tsunami wajah, Acehnya belum damai, macam rula. Jadi gerula ini habis di Allah dengan tsunami, barulah timbul kedamaian di Aceh. Jadi cara kerja untuk ke depan masa Acehnya yang kau ikut cikarla. Yang kau ikut cikarla. Buka baik ini dia perlu. Sebab Bandungnya yang lebih oleh Allah untuk alam untuk menjadi pelajaran. Bagi kita yang kita memenuhi pelajaran. Urunnya yang pertama cara kerja menyebalok secara umum. Tidak ada berpihak satu sama lain. Boleh partai PA, partai semua, partai politik boleh di Aceh tapi ideologi sabuk. Ideologi memperjuangkan kepentingan orang Aceh, MUU nya yang penting. Jadi lagi contoh pengalaman Jakarta. Jakarta boleh 1000 partai politik, tapi ideologi tetap satu Pancasila, tidak boleh lain. Jadi dalam halnya Aceh untuk diperbaiki kembali Acehnya, yang pertama komunitas ulama kembali umum. Bersatu. Yang kedua, tanda kutip urun perjuangan, baik dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Yang kabar musuhan, yang kabar seberangan, yang kanyo, yang kaji. Coba urian dulu sama kembali belagi tur 76 kompak. Kompak lo. BK yang sudah suka pula BK lagi. Kemudian komunitas ketiga, masyarakat yang tidak apa-apa di dalamnya, awam masyarakat. Rakyat jelata. Dulu sama kembali. Yang sabar tumpuk dulu, urun cendikiawan, NA dulu satu. Urun nyopetnya ikutan, nyo sebagai, apa namanya, nyo sebagai umpan pancing, rakyat. Nyo urunnya duduk bertiga. Pikir yang terbaik, nyo kabur satu Bandung, itulah jalan pegat Aceh sabar tumpuk. Tak enak nak jalan. Bina urenggam dari Bandung, duduk di urenggam tapi gam. Baiknya dia apa dia panyo ana betul ya panyo yang cintan betul ya sudahlah yang kakak ke ana betul ini ulama menaji sabar bandu baik na celah tu yang mulai dalam sabo elmi politik di sabo elmi dunia hino ta pakai elmi agama nyo pada pakai nyo urun perjuangan penuh pendapat satu kesepakatan baik na iri baik na dengki di dalamnya pikirkan ke urungnya pikirkan kena pikirkan ho pikir Hedronya pikir kenangro Aceh, kerahnya pikir. Lepaskan kepentingan atribut kepentingan pribadi untuk kepentingan rakyat. Tapi pegawai dilek. Nyan so yang bisa dipercaya di Aceh, ulama di nasihat. Nyoban siapa yang akan terpilih nanti satu orang, suhu wadah di kasra. Pilih satu di antara yang banyak, jid sebagai pemimpin. Nyo harus komitmen dengan ulama, bersumpah 17 bukuan. Berdijit bergantung nak buat. Yang baru betul, menyehan. Sampai kita memulai dalam. Porti boleh. Porti, Golkar, 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 apa saja. Yang tujuan, Bandung, sabuk pikiran untuk Aceh.
Tapi yang 16 tahun ke pertamanya itu gagal. 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 Harus diakui. Payah tunggu. Ya, tunggu. Tak buka, buku baru. Ya, bila perlu orang yang tak pernah tunggu 16 tahun jauh, hanya dulu manis di belakang untuk menumpang. Mekli. Mekliku. Harus cari orang lain. Mengaku kesalahan. Baru bagus. Ini hanggar aja ini. Boleh unai unulah. Ini berarti anda mengaku kalah. Anda mengaku salah. Jadi, kita harus tak kaji, harus tak pandang. Orang kadang-kadang menolak. Biasanya, hama itu terlalu. Tapi dia hanya itu dah. Ikutnya hanya itu, hama itu. Tapi kan raut wajah, senyum. Wajah orangnya kan tak tipu senang atau tidak. Jadi harus punya rasa. Harus punya rasa. Ya. Sama punya hana tak rasakan yang gak berasa. Berarti dia hana perasaan, maka hana ketawa tiba rasa. Maka kembalilah. Menyedar ilmu tasawuf, dalam ilmu tasawuf di sini bangkit rasa. Bak tasawufnya itu bangkit rasa. Bak Nabi na Rasul, hana pernah dusta. Kita manusia punya rasa yang tidak pernah bohong. Yang berbohong bukan rasa, rasa tak membohong. Jepi laut, jok peng, yuk kun tabur, bak urin, yuk kun tabur. Tapi rasa naik di mana tu boleh diupai. Jadi Pak Nabi punya rasul, hana dusta, di manusia punya rasa yang tidak pernah berubah. Jadi kalau sudah kita melah masuk ke tasawuf, di sana kita bangkit rasa. Membangka bangkit rasa, baju cepi di urun jek urun, belum baju cepi rasa ke seluruh baju cepi di urun. Saban rasa gue merasa teh. Kiban terasa lagi tanya, yang kena rasa lagi. Kaji diri ke dalam. Coba menyolong lu pengen adik. Lu kaji diri lu. Menyolong ibu dan ibu kibar. Itulah bangkit rasa. Nyan menyoka bangkit rasa urang sudah ada si pumade karena moral han gejit istilah ji di pajau cepli menyokeun kenapa tapi menyodayo ana moral ana ana male katakan cepli mata kai cepli ana keu urang ana keu oke sulit na rasa kan lagi pemimpin lawe nya ulah ya lah jadi rakyat urangnya umur wafa hari bangun abu bong katiri, binje karuhu, wadah musim hujan, abe banjir. Tapi rumah dofa dicoret. Dicoret. Anak 20 juta, 15 juta. 15 juta yang berlaku dofa. Orang yang siwan telepon lu duduk sore, 15 juta anak rumah musim. Nah, pertama apa, Nor? Nah. Menyata mengadu, hawa tidak mengadu. Yang kerja kembali kepada guna pemimpin, dia harus turun ke lapangan. Tengok siapa yang berhak. Jadi selamanya pekan kemiskinan di Aceh ana gede karena pemimpin tidak melihat langsung. Hanya menerima laporan. Asal bapak senang. Iya. KG yang dibantu kau dengan Zin. Iya. Ya, nya di sini, Bu. Rumah. Itu hujan dulu. Itu hujan dulu. Tapi bak kecil ialah ke ia pegah na rumah bantuan. Ana sih. Ijin dah. Junan, budah inang yang merengek-rengek ke di Babai Talma. Itulah Bak Haji Timu, barulah dipegang atap di Babai Talma. Barulah judul. Nyoban perbuatan manusianya. Nyo realitas. Kenyataan. Yang terjadi di Aceh Uronyo. Laginya kondisi Aceh Uronyo. Yang sedang terjadi. Aceh tak mengadu, hana tetua mengadu. Tapi ini bukan sih. Yang minta dengar. Peh, khusus. 88 triliun kah? Tapi apa aja kasih? Ya. Kipan menurun. Gimana cara? Ayo belajar. Buru nanti. Buru nanti. Sama yang kaya aja. Intinya baik tak pernah fi. Masalah pejabat korupsi sudah jadi rahasia umum. Cuman karena akhirnya rahasia umum. Kalau tidak anda alasan bermacam-macam. Alasan dia bukan suruh ruat. Tak tonton Pak TV. Karena tentunya menyonah ide hino sapan sih. Ibu Karisma, ya, dia cek data PKH sudah dicoret orangnya. Partai seleksi ketika buat itu, nama masih keluar. Kan Ibu Karisma yang bisnis sosial. Data PKH sudah tidak ada. Anali. Tapi, pengen mentai duit, orang yang kaya itu. Ini kan satu contoh yang itu. Ya. Bisa tak pegang lihat ayo, pejabat korupsi, yang itu punya pekat. Yang itu, yang aneh itu. Aneh itu bang.
mana kalau di mana terus? Sebab pada awal dasar kasalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya mewakili rakyat untuk mengawasi pemerintah. Kalau gede gubernur boleh terpilih katanya, boleh yang kerjasama dengan pemerintah. Karena itu nayo sebelum badan anggaran sebelum dana dibagi dipegat badan anggaran. Soalnya ada di salurnya punya komisi A, komisi B, komisi C, komisi. Ini komisinya sebenarnya langsung jelas tak jelas mengaku atau tidak. Ini harus ada komisi baru bisa ditangani. Sekarang, mai buka komisi. Memang sudah jelas. Lagi kaji kerajaan umum makanya. Ini contoh. Itanya rakyat sampai dalam keadaan tenang pun nyokino oleh pemimpin beliau kalah baik rakyat dia. Wakil kecil, ingat kecil, rakyat wakil, rakyat kecil. Wakil camat, ingat camat, rakyat camat. Wakil bupati, ingat bupati, rakyat bupati. Wakil gubernur, ingat rakyat gubernur. Wakil presiden, ingat rakyat presiden. Kenapa wakil rakyat dengan rakyat, rakyat wakil? Kan karir rakyat. Karir rakyat. Nanti kata jawab itu kan, kok kaitin-kaitin, seribu alasan. Nah, jadi nyahinah tanda-tanda yang kekenang-kenang selalu. Jadi wakil rakyat, ingat rakyat, rakyat wakil. Jadi tiap rakyat akan kehana ke mana? Kami cai wakil. Saya wakil dapat kekuasaan. Jadi nyok ketala ke bawah ukur untuk Aceh nyok yang betul-betul yang dekat dengan Allah. Belum rasa ilum kembali kepada cerita awal kuno. Leboh komponen nyok sabo hana masuk dalam untuk berdialog tiga. Ulama bersatu, urang gak mau sabo kembali mengaku kesalahan apa yang telah dibuat. Yang ketiga urang intelektual nyok urang tokoh-tokoh ini cara-cara untuk kembali berikan pikiran yang ada merasa penting di dalamnya. Coba perhatikan, tapi ini menurut saya ini mustahil hanya Allah. Iman, ya abangnya Allah bekerja besar. Jadi teman-teman dan berdoa Allah beri pemimpin yang adil ya, untuk Aceh UKI. Ya. Nah, ini aja nanti yang karya. Hanya cara lain. Hanya pada dapur kali. Coba peraturan ni. Nyogas LPG, belum berterum kampanye, belum pernah bahas si bantah DPR punya Pak Demokrat. DPR? Aceh? Aceh, no? Nah, belum kampanye di Aceh itu pagi. Pernah dia ada anak lupa juga belum kampanye lagi. Belum mudah itu. Nyogas si bantah terpilih sebagai DPR yang kita harapkan kepada masyarakat. Gas LPG 3 kg yang berduk ke masyarakat miskin. Nyo gas LPG hai kilogram waktu itu memang menaik bongkar di motor. Nyo ada teman yang jauh ke kita teman 20 B. Nyo ada teman berangkat motor ke Hanali. Ke Hanali, buka tutup udang-udang ke Hanali. Nyo pun tutup mata semua pemimpin baik di kecamatan dan sebagainya. Nyo tingkatnya mantang, jadi rakyat ikan perlepen pemimpin kepada rakyat. Lu rasai lu rakyat tidak perlu pemimpin. Ada rakyat macam bersampai kepada rakyat. Nacara? Rakyat tidak perlu pengen gubernur, tidak perlu pengen bupati dewan. Atlah rakyat, nah cara betul kepada rakyat. Ini yang harapan rakyat ini. Tingkat LPG harapnya? Tingkat LPG harapnya. Ini yang premium. Nah, tapi hana. Itulah. Subsidi. Cuma nanti kamu, kamu susun di motong, lihat 3 meter. Kadang-kadang itu untuk pernah berikut, kait kata mereka 2, 8 jam, mereka habis. Tapi yang disalur keluar juga ada putra kayak di siluman. Engku, nyo waten yang pega anda sampaikan melalui waten nama kau buat kenal pega heron ekonomi Aceh lewe nyo lagi urung mukilabo. Kibanya le Cina nubi penjelasan le. Istilah untuk mukilabo. Yang pertama aku sebab terjadi menang di Aceh. Bisanya orang Aceh di bahasa lain konsumen orang rakyat Aceh di hana rame. Jadi wadena barang di Aceh hana mahoba hana bihun lokal. Nah, maka hana yuk kan teka-teka tinggal barang ekspor bihana hana ya pak bisa. Jadi saya lagi lah lagi angkut baik pun japli baik pun toman ni bawang kapan ni nak lebar biasa dia. Betul, belum panen bawang di sini, lepas juga, tapi kalau kita panen lah,
Jadi sehingga nyatanya yang terjadi karena di Dayang Raya sedikit masih ubat di Dayang Raya. Jadi barang misalnya waktu enak hana mau apa? Arti hana barang kamu hai. Nah. Jadi yang gaji-gaji yang lagi orang mungkin labu setelah haji, mungkin labu dia juruh hanya itu, dia juta hanya oh nak barang, anak mau apa? Oh nak barang mah? Kamu nak? Kamu nak? Oh nak barang? Oh, ah mungkin labu dia juruh hanya itu, dia juta hanya juruh. Nak barang, nak mau apa? Nak barang mah? Serba salah. Serba salah. Ya, awak lihat mana sih? Waktu musim belam. Solusi ilmu. Ya, yang kakak, yang pula ke masalah. Masalah anak mau apa? Masalah anak terserah. Wate kurang barang mahal. Ya. Tapi bagus karena kita dia lagi ya. Yang tergantung ya kembali ulang. Nya solusi ini jalan satu ini kita kan punya punya kadin di Aceh. Enak kadin. Kadin apa perdagangan? Perdagangan. Harusnya ke pemerintah harus berpikir di Banjara. Dia berpikir di pemerintah pengen karena ada gajah urus. Nya ke Banjara berpikir. Macam mana? Harus turun lapangan. Banyak ekonomi raya. Ekonomi raya. Nya bawah temu saya tidak ulang ke Hana Bajang. Tak belum mai Hana Bajang tuanya. Artinya kalau kamu kau kamu rapat ni. Nya betul tu mata harus cari solusi. Bukan kita. Hana yang kepel raya. Hana. Menyo urusan rakyat bere ekonomi rakyat bere. Atau rakyat bere kena ya. Kajinya. Kajinya betul. Hana ya. Hana pula macam-macam. Hana. Nya kadang-kadang SPJ, peng SPJ, peng pengeluaran rata-rata juga. Gimana jalan? Surat penanggung jawab, pernah ada peng yang mana itu keluar. Ya, Pak. Ya, Pak Rekam. Haji kelas yang umum. Haji kelas yang umum. Ya, Pak Rekam kedua. Apa juga? Tengku, nya wate PK Polipleu. Mungkin nebi sabo nasihat ke memandu rakyat Aceh. Pakiban yang pun adalah ke pribadi masing-masing rakyat. Supaya Acehnya jerohku dan kiban tanya rakyat bersikap mangat terus dro pemimpin yang adil Aceh. Nah, nabi sebuah pandangan, nabi sebuah nasihat sehingga pola pikir rakyat budaya masyarakat Acehnya pi bumu ubah sehingga harapan dayo terus pemimpin adanya bu tercapai. Ya, sekaligusnya sebagai penutup. Ya, Mbak. Para palung yang pertama sekali wa tawakkal 'alallah hayyul ladzi la yamut. Watawakal Allah, serahkan dirimu pada Tuhanmu, Urang Aceh, yang hidup yang tidak pernah mati. Urang Aceh semua harus menyerah diri kepada Allah. Yang pertama, setelah kita menyerah diri kepada Allah, baru Allah memberikan jalan kepada kita. Jadi harapan lu buat masyarakat Aceh, yang pertama sifat kita apa ya ubah. Pertama sifat sombong bagi Urang. Nyo harapan lu Urang Aceh pada umum beda sombong. Baik dia masalah biasa, baik dia pemimpin. Ini panjang baca dong tu minggu pengalaman. Panjang. Pengalaman Allah beri pelajaran berkali-kali. Tahun 76 panen lawang di Sinabang. Kamu jangan kau 86. Jangan kau Sinabang ikut orang kepul yang Sinabang kadir awak aja yang minta apa yang kena. Itu sombong buat dia musim lawang mati yang sombong mendengar. Sehingga budaya budaya si Tommy anak Soeharto ibarat P A P P sabo A sabo sabo C P bahasa Aceh pap pap dia melawang 6,000 di pap 1,000 jadi mahal itu mesti kilo sehingga walau mati bro burung Sinabang P W Bicak lo melabu paju sange lo kamu kesemuan sabo pelajaran kedua lebih pengalaman oleh Allah lebih pelajaran kedua ada ujung di Aceh sebelum Aceh. Udang luar biasa apa yang dia cek. Udang dia apa nih? Kena udang udang bubrang, meruah kan jauh udang luar bu. Kepada mati udang lah Allah. Nenek dia ke penyakit. Ini sebuah pengalaman. Kemudian Allah beri lom bantuan berasalnya Allah melalui tsunami. Kepada manusia dalam dunia dia bantu Aceh.
Tapi ternyata dia setelah menjadi tsunami, sombong lah Burung Aceh. Sombong lah, seolah-olah bangkanah, kahibat, kahihana itu. Inilah maka pelajaran berkali-kali diminta Allah. Maka sabuh jalan orang Aceh dia pada umumnya memandu, harus tawakal kepada Allah. Sebab Allah diterima doa orang gasin, orang terinanya, orang tersiksa. Rakyat pada umum berdoa kepada Allah berupa pemimpin yang adil dan jujur yang terharap dari dunia. Ini harapan lo yang pertama. Yang kedua, masyarakat atas, orang yang menengah ke atasnya, masyarakat bawah, yang menengah ke atas juga demikian, harus memperhatikan yang di bawah, harus sama, harus ada timbang rasa. Jadi saling bahu membahu, saling sayang menyayangi, karena sabuk bangsa hanalah urang Aceh, hidup yang urang Aceh mudah untuk tak berbuat. Nyo harapan lo, maka dalam halnya sikap lo yang pertama sekali buno harus tawakal kepada Allah, kemudian Allah beri jalan kepadanya. Sikap kedua yaitu urang yang di atas, urang yang na kekayaan dan wewenang na jabatan, nyo harus berpikir ke bawah, gak anggap itulah bahagian diri dengan nyo harapan yang sebenarnya. Ya, buat nyo harapan dari Kengku Kasim. Nyo cuma nak usulan tanya jawab medua bu. Ci jo ju pertanyaan mesti ad pedem. Dua lebo pertanyaan. Ci tulis ju pertanyaan. Aku pertanyaan ci silakan tulis bagah juhud. Kita rokok go aja ni. Ci ketik ju pertanyaan. Kalau buka sesi tanya jawab, Haji dua boh melebar pertanyaan mendang, beli lirat. Kalian, Haji Datuk. Ya, nyon ada pertanyaan. Kira-kira ukunya so tak pilih yang buka sih? So katanya. Mereka gunakan kriteria apakah? Nyoso langsung kita ya. So dan dari kalangan tu. Ya. Ya, kira jawapan. Dua jawapan. Jawapan hampir sama aja menggunakan, Pak. Cuma na pandangan bajunya. Menyup tak pilih pemimpin dalam berabuno, yang pertama yang takut kepada Allah, yang kedua yang na ilmu pengetahuan pengalaman sabo nampaga ngelung bangarun tentera di Melabu rujuk meto lebi-abi baca daurun yuba kepegah leganyan menyohana ik kajaka sebagai supir meto kagantung sibulian kadu ibulian baik aja bago lontan yang leluk menyelaginya bang Hugo berpegah leganya nyanyi lembut bertolongnya urut ahli ekonomi nekalan pandangan urut bang supir-supir motor waktu yang berpegah supir-supir motor kurnia kan dia dari rahmoto di terminal menjadi kenek kemudian menjadi supir. Setelah menjadi supir kaca topi Morris, kacamata rail stop, jam mido, mungkin pakai mata, kalau ke yang lepis, sepatu jengkel, baju yang batu ini. Turun dari setir motor seolah-olah dia nama toji mesti perlu bawa kiri itu. Padahal satu rumah satu belum tahu dia dua. Nyan kan urang ahli ekonomi, nyan urang perlu harta. Jadi yang lumjok motor lumbuno urang ahli ekonomi, maunya urang ahli ekonomi tahu cara masyarakat yang komodo berbahagia ini pun benar. Jadi menyamakan kembali yang terpilih pemimpin kembali kepada pengguna yang na ilmu
untuk mensejahterakan rakyat dan untuk dia juga. Nah, tapi menyaji hana ilmu kibancara untuk disejahterakan rakyat atau untuk dia semua lah. Karena hana ilmu. Jadi yang pertama kembali tawakal kepada Allah, yang kedua orang yang berilmu pengetahuan. Ya, ya Bang Jol Bunga Law kita pernah ada kuasa bagi masyarakat pilih pemimpin Aceh. Bunda kali disebut yang pertama berilmu, yang kedua tawakal kepada Allah. Mungkin masyarakat lain di yang singkat-singkat. Nah, mungkin lagi Bunda kan. Bunda berilmu kali tapo, kali yang tawakal kepada Allah, mungkin yang kelebo caranya kira-kira. Jadi ekonomi itulah orang-orang yang pemimpin hanya ilmunya golong semua. Bisa orang punya ekonomi, orang punya ekonomi, tidak berilmu. Saban sih, orang yang berilmu bisa mengatur negara, ekonomi bisa jalan. Karena perbuatan dengan ilmu, al amalu bila ilmin dalalu sadi, beramal dengan tidak ilmu, perbuatan itu sesat, tidak sampai. Ya Bang Jul, pertanyaan Rone, kali kejauh punya dua boh, syaratnya yang pun adalah berilmu pengetahuan, yang kedua bertawakal kepada Allah. Macam dan orang bayangkan, so kira-kira. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagi masyarakat. Lunuk layang baju, kibang jarak, tapi makmum bangsa, menyuruh rakyat, han padu, dengan pemerintah. Singkat pada dulu. Kibang jarak, tapi makmum bangsa. Menyuruh rakyat, hadap bersatu dengan pemerintah. Rakyat sekarang realita, kenyataan. Rakyat dia rakyat awam tidak tahu politik. 2 tambah 2 put, 2 kali 2 put. Bak rakyat, tunjukkan kebenaran. Kulil hak walau kana muran. Bicara benar walau pahit. Sebab ini rakyat dia tak pegang berakyat. Nyo lagi nyo. Pede, bek main di belakang rakyat. Rakyat tidak membuju-buju. Rakyat bangai. Ya, nak pertanyaan lain. Nyo tanya macam pertanyaan. Kipan cara dan kuasim Aceh nyo bermerdeka dari Indonesia. Punah mentang kemungkinan yang aku. Ya. Mentang nak kemungkinan Aceh nyo merdeka dari Indonesia. Ini nyo. Menjadi Allah berkehendak hanya yang mustahil. Sebab akan Yugoslavia, Uni Soviet, negara kuat. Bisa juga berkeping-keping kan? Apalagi Indonesia. Nah, bisa saja. Kadang-kadang walaupun hana mau perang, hana bisa apa? Bada dulu bisa. Hana merdeka. Ya. Apa ini nih, itu tidak bisa kita pungkiri juga hak Allah kan? Contoh. Contoh di Timur Timur, ada Mekan Lese Soeharto, Gui Habibie hana merdeka alam ini. Ada di sini ancu Indonesia hanya wahuk tamai bayu hanya kena menurut Aceh. Nah, pertanyaan Pue bersedia apabila Republik Pasir untuk ukurnya tak usung legislatif kali dijawab benar pada gua lon ulang-ulang lon besar-besar han getim ya. Tapi wallahualam manusianya baru kadang-kadang terluka getim nyan Modem dan trip. Ha, tapi malamnya kali jauh pada gua ulang-ulang hang maju baik ku eksekutif maupun legislatif. Ya, jadi yang kali jauh beli dari jauh tadi. Dan ku kasih pu profesi jina. Ya, yang pasti muka ubat. Di luar muka ubat nak lain ku? Mana? Sip muka ubat tak? Ya nanti nerurung dakwah udah enggak wah nanti dakwah kadang-kadang nak dakwah ya mungkin karena itu mau mulut akan nak kutubahan teror-teroran nak kutubahan ini yang kan bekerja rutin ya yang bekerja rutin maka ubat ya apa ya disebut nan ya orangku tapi anak pula kata-kata orang lain kan tusuk cocok atau kegup dan kupasin kembali kepada pengolong masyarakat puno tambah puno menyementang na celah ulama lain yang tidak sinkron hana tabosu itu pasti hanya dapat dulu pada puno karena nyokino sumber di sumber kesempatan yang lain sama Islam dapat dihadu sesama Islam ancur gam karena gam itu pengalaman ancur Islam karena Islam sendiri jadi ulama ancur karena ulama sendiri.
Sabah Menteri. Nah, ulama yang hanya sinkron dengan Puso sehingga pancing orang-orang lain bisa masuk ke dalam. Ya, ketiga. Mengadu domba. Ya. Ya, Mbak. Jadi soal layak tidak layak taujud dausung hana kembali ke syarat kuno. Bersatu. Bersatu ya. Ya, nya pertanyaan selanjutnya pemimpin yang wete karabe masa jabatan lang wete tingkatnya kibancara belebeh golong. Pun acara niku. Nah, maksudnya pemimpin jino, gubernur jino kan nak Bulu-bulu, bupati, wali kota PJ-PJ yang ke? Lihat kan PJ yang ke? Yang jino? Ya. Nah, cara juga ya. Ya, nak ada bukan cara lagi sebagai yang ketika dia urut itu kan? Hanya ubah kan? Hanya. Walaupun orang tua apa, hanya ubah kan? Ini nak ada yang urut itu kan? Ya. Kenapa kutipnya kok? PJ ubahnya. Juga waktu sebagian poin-poin MOU kesepakatan damai antara GAM dengan RI ka dibatalkan oleh pusat. Nyo pat salah. Ya. Salah karena rakyat Aceh kan begitu. Dino nyo kan karena dua kesebelasan. Ya. Politik, poknya politik. Nyo terpegahnya politik Jakarta dan Aceh. Projek masa Soeharto fokus ke presiden. Partai Islam banyak. Juga di pegat perubahan di Soeharto Sabah mendapat Partai Islam kumpulkan pada P3. Jadi wakil P3-nya kabel satu dalam Islam menerima P3-nya supaya dapat mudah dikontrol. Dikontrol oleh Soeharto sendiri. Jadi pengalamannya karena urunya Aceh punya kabupaten sebagian hanya dipilih di Jakarta akibat pemimpin Aceh kagum pakai ini. Nyo hanjir ke penafi nyo, menyo ke penafi nyo berarti betul-betul ya hana nurani, hana mata yang hana rasa. Kenapa kau ini? Yang pertama sekali, satu pulih itu secara awam, secara umum. Bendera hana dikenan, pemilu hana jalan, bedanya punya pegah yang kalah hebat masyarakat tidak ada. Ya karena akibatnya hana sinkron le urang Aceh lagi urang Aceh guru Aceh lampu jangan urang Aceh lagi bosu menang merenggang. Nya urangnya perpecahan. Nya ke yang terjadi. Jadu kena ke itu politik. Nyan hak politiknya nanti tak pernah beri hak politik. Si hak pun diadu satu sama lain. Mak politiknya. Nah, jadi menyudah akui rodiannya kembali kepada bulan. Kembali kepada bersatu dalam urang Aceh kan belum dibatalkan katanya termasuk dalam politik itu bersatu sampai bin nikah tunggal ika berpisah tapi satu partai politik insya lepas jaya tapi ideologi tetap tidak boleh di luar Pancasila. Kita boleh berpolitik banyak baik Islam atau lokal tapi yang tujuan hakikati untuk memperjalankan MUU. Baik lagi lebihnya ke dua merupakan panggung. Merupakan kekuasaan. Ini ada yang kekuasaan. Sehingga ada yang lemah. Ya, bahan. Ini. Haji Umar di bandar ku je dapat. Tapi lagi kembali lah mana. Kembali lah mana. Yang punya orang telah disebut dengan orang syarat Ahna. Bantu Kuatim dan Gayaan Ahna menyebut nama si Dorok orang. Hanya gebuh syarat. Tapi mungkin uke menyokalahi calon-calonnya akan ketimang-timang so yang dia berdukung dan gue siap menjadi jurkam. Belum menyok hakikat lo. Hakikat lo. Menyok itu pesabok ulama di Aceh. Bekna perpecahan pandangan agama di Aceh. Bekna perpecahan pandangan. Ulama siap untuk jadi jurkam. Tapi yang pesabok. Sebab menyonyo hana musabah nyopi hancur saja. Tapi harapan ronya tu pun tak muncul bu ulama. Ulama, tapi bu musabah. Syarat bersaud bu musabah. Sebab itu panutan umat. Yang ketua partai lebih nyawa kaya. Yang jino pi ketua partai. Jadi yang kibar ada pegah partai nama jipi partai politik. Partai politik. Tapi menyonyo ulama yang musabah dan
Kasapa Pekan Mamandu Tengku Kasem siap mendukung sebetulnya. Ya, jadi kan doh bayangkan pakiban penanji arah politik Tengku Kasem ke yang gelagenya kira-kira. Ha, syarat-syarat kagak pegah, kriteria kagak pegah beno. Ha, dan bekna dino siap bekna melupa bahawa orangnya akan maju sit. Tapi mungkin hendak Allah lain yang wallahu alam muka. Nya nak sabar pertanyaan tu yang terakhir tengku mungkin pertanyaan yang lain pada ukur cuma datuk biar tanya Razid. Kiban cara nanggro syariatnya bumi syariat tengku. Yang kajalan selamanya sang judul ji matang syariat. Label syariat tapi praktek ji yang golong sepenuhnya bersyariat. Nya tanah harap sepenuhnya Sabah perahu dua drop awang, Sabah mejen perang dua panglima. Sabah ini yang dua boh lako, nya musahi aku berjalan. Karena Acehnya punya syariat, tapi KUHP juga berlaku. KUHP polisi punya, polisi ya, negara punya, KUHP Nanggro punya, Nanggro Indonesia apa KUHP. Dia pada syariat Islam. Jadi menyusun syariat Islam berjalan, harus Acehnya berjalan. Tidak hanya hukum lain di dalamnya. Menyona hukum lain dalam berarti Sabah Perahu dua drop awang, Sabah Medan Perah dua apa lima. Jadi Sabah Nanggro dua apa hukum, nyohana dan tempat mencari keadilan menyelaganya. Sebab sifat manusia uno kembali kepada manusia haji. Menyona dalam undang-undang KUHP, perzinaan senang sama senang, 28 per KUHP-nya hanya itu. 284 KUHP perzinaan senang. Baru nak di 20 revisi, 285 perkosaan, berkaraan dalam, tidak ada lu wajud, musuh bukan bayar, maknanya hidrah lu wajud. Tapi coba hukum syariah. Syariah Islam yang lajang 100 hawi, yang sudah berkeluarga, 64 sampai mati. Dan syariah. Ya, jadi, nyan baru berjalan. Cuma menyebut apa hukum di pancaran yang berjalan. Hanya jalan. Tidak ada jalan. Nyan mustahil berjalan. Mustahil berjalan. Masing-masing berpasar. Karena berdoa. Sebenarnya kuasa rayu usaha. Ya, ini usaha ini. Kecuali itu lagi hamba pun ada muka kan. Mainnya yuk ke negara. Ke negara. Nah, cumanya kan untuk apa saja. Untuk memberikan hak mekung burung Aceh di Jakarta. Yuk ke negara Islam. Saya tidak mana berjalan secara Islam. Halnya urang yang polisi, polisi syariahnya pendapat lebih baju menteri kemasukan. Polisi syariah harus urang pesantren pakai. Punya urang sekolah, punya syariah, sedangkan syariah kan syariah. Makna syariat apa? Yang lahir bak Nabi, yang dipakai oleh Nabi, yang dipakai oleh Nabi, yang dipakai oleh Nabi, yang dipakai oleh Nabi, itulah syariat. Jadi syariat itu orang yang ada buku syariat, ada syariat. Syariat yang lahir pada Nabi. Jadi yang lahir pada Nabi yang tahu orang pesantren. Menyuruh orang sekolah apa nih itu? Jadi orangnya orang sekolah dah pakai kebenaran syariat. Baik ilai tayulah yang kau kadang yang dalamnya pihana itu orang. Jadi sehingga kembali kuno dan pengah, mata saya tidak makan. Jadi urannya syariahnya hanya sebagai batas formalitas untuk menunjukkan bahwa syariah, syariah. Dan syariah Islam yang berjalan, yang individu baru berjalan. Masing-masing jaga. Ditanya syariah, urannya syariah-syariah. Sabah Gampung jaga keluarga syariah masing-masing. Jadi umban masing-masing tenaga syariah keluarga, jadilah gampung yang gampung syariah. Gampung syariah. Jadi kembali itu benar. Hanya pandangan baju. Mungkin jika bahan masukan. Ditanya orangnya bengeh ke Yahudi, ke rilih agama. Sedangkan Tuhan sengaja berkelahi Yahudi untuk rilih agama. Allah sengaja berkelahi Yahudi untuk rilih agama. Walang tata angkal Yahudi. Jadi membantu Yahudi rilih agama, artinya bengeh ke Yahudi. Sedangkan Tuhan sengaja berkelahi untuk rilih agama. Menyohana berkelahi untuk rilih agama, berarti Al-Quran. Anjir takkan sadaka Allah lagi. Karena Tuhan kalau dinyatakan Yahudi rilih agama. Kalau pula kira, hana pula yang rilih agama. Berarti apa? Tak benar tak apa Yahudi rilih. Berarti si Quran hana rilih agama. Jadi menyemenang setelah Allah menyatakan demikian, Yahudi sudah datang merusakkan agama sesuai dengan perkataan Tuhan dan Quran. Kan jih diri semakin ilah Allah. Jih sekali pula ilah Allah rilih agama. Kau jih diri semakin kembali kepada diri. Ditanya tak nunggu rumah. Hujan kaitu. Kamu doa mau pirang ujian, anak perle, orang lain perle ujian, itu mana mau pirang?
tanya dan gua pakai mantai ujian bah itu memang kurlek kurlek ini ujian bah itu kena jalan mantai buat ke Yahudi lah ramah baik Yahudi lagi ku ampusakum wa ahlikum nara selamatkan diri kamu dan perbuatan dari perbuatan Yahudi nyo yang riu oleh Tuhan kan Yahudi ini lagi bertanya bendek juga lau ilang lau ujian ilau lupu lang lau buat saya terjak kata ku hana tabu zira tabu yang kena jadi haidah mengilai nyo yang tujuan Tuhan ketika lau Yahudi barulah kena ramah nyajina ma'al mula HP nyonya sebagai masukan anak gadis, anak agam, anak gajah mintanya pakai HP kamera lumpur naik dah nyonya suruh dua pakai perempuan naik dia bawa bawa dia nyonya HP nya berjalan ni nyonya bawa kena lah HP memang kan bawa dia bawa mana tak pancing nyonya bawa dia bawa 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 dia mula banyak besar yang banyak lah ilham dia sama sama nyonya kamar mana sih belada yang jik mati lumpur eh nama dia HP nya berjalan kalan maklum maknanya segini hal yang kalian tahu apa memang kan maknanya nabi itu bila kan nyuci apa itu bukan Yahudi punya olehnya kartu sih bukan Yahudi punya nanti paksa Yahudi tidak ada jadi kembali kepada mula Yahudi sengaja Allah itu boleh lahir ke agama tapi hanya boleh pikir ke Yahudi ini kita aku ampun perbaiki diri. Ah, dari cari antu kita dulu. Antu kita dapat sahur lain. Lalu diri keluarga. Baru keluarga. Baru orang lain. Jadinya hadirin yang terhormat, kerana pegah gelung baik ningan. Hadirin yang terhormat, kerana pegah gelung baik ningan. Jadi rakan mertua, malam ke majila, malamnya ono ke mandang, wawancara kita nyo, kebersamaan kita nyo, silaturahmi kita nyo dengan gure politik kita nyo. Yo nak istilah ono para rakan mertua, gure politik kita nyo bersama. Ya mudah-mudahan, uke nak kesempatan lo, kita bersualam, kita berempat lo dengan beliau dalam nasihat-nasihat politik dan nasihat agama lebih penting lebih karena aku kasih menyopi sidro penceramah bar kamar dua ono kemandang ada berdoa sahabat-sahabat ada berdoa aku kasih benepi sehat sampai Allah berlancar Pak Agung minta rezeki dengan kebuka obat dan benar kesempatan untuk sampaikan nasihat-nasihat politik lagi bunuh yang kali kebuka abang kedanya baik silakan mekat ubat bi disampaikan dan sila live lagi nyo mungkin dia akan nak rakan-rakan yang undang beliau buat podcast ya menyona yang undang-undang siap nunggu ah ya insyaallah nah yang hubungi lun ilake nomor dengku untuk dihubungi dengku untuk diwawancara buat podcastnya itu mungkin di pay by YouTube ya jadi sosok yang ingin mewawancarai dengku Hasim ingin berbincang-bincang ke